Berikut ini cara untuk memunculkan ataupun mengembalikan aplikasi yang hilang di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo langsung saja berikut ini. Pertama, kalau hilang dari home screen ini tapi tetap muncul di bagian ini, bagian lagi aplikasinya, kalian bisa menambahkan dengan cara berikut. Misalnya untuk perekam, kalian tekan lama, ataupun tekan lama kalian geserkan ke atas seperti ini, tekan lama geser ke atas. Nah, tambahkan ke home screen. Nah, seperti itu. Kemudian kalau memang hilang di home screen, kemudian di laki aplikasinya juga hilang, itu mungkin kalian menyembunyikan aplikasinya. Cara mengembalikan, kalian bisa buka pengaturan. Dari pengaturan ini, gulir ke bawah saja, cari menu yang namanya keamanan. Setelah di keamanan, pilih privasi dan enkripsi aplikasi. Masukkan sandi privasinya. Nah, lihat disembunyikan aplikasi ini. Kalau ada aplikasi tersembunyi, dimatikan. Dan lihat, biasanya akan muncul kembali seperti ini. Kemudian kalau di home screen ini tidak ada, disembunyikan tidak ada, berarti itu terhapus. Kalau terhapus, kalian bisa cek di bagian Play Store ini. Buka Play Store. Nah, cara untuk mengecek apakah aplikasi sudah terhapus atau belum seperti ini. Misalnya kalian menggunakan My Telkomsel. Nah, ketik My Telkomsel yang hilang tersebut. Nah, coba lihat. Kalau masih ada tulisan update, berarti ada. Kalau kalian ketik misalnya PUBG seperti ini, kemudian ada tulisan install, nah berarti sudah terhapus permanen dan kalian harus menginstal ulang di sini. Silakan ketuk install dan tunggu sampai selesai download untuk menggunakan kembali. Kemudian untuk aplikasi yang pernah kita download di sini, di ikon profil kalian, pilih kelola aplikasi dan perangkat, pilih lihat kelola ini. Nah, di install ini ubah ke tidak diinstal. Nanti akan terlihat aplikasi apa saja yang pernah kita download di sini. Kemudian untuk urutannya silakan ganti ke baru ditambahkan. Kita akan bisa melihat aplikasi yang baru saja kita download. Nanti pilih saja aplikasinya, kemudian pilih install. Nah, seperti ini untuk mengembalikan ulang. Itu saja, semoga bermanfaat.